Di video ini saya sajikan cara membuat bunga mawar tahan lama di vas, tidak mudah layu dan tetap segar. Katakan dengan bunga. Hari ini saya diberi bunga mawar yang indah sebanyak 40 tangkai oleh suami saya. Saya berharap bunga mawar saya bertahan lama di vas agar saya bisa menikmati dan memandang keindahannya. Saya akan berbagi tips cara agar bunga mawar tersebut bertahan lama di rumah. Buka ikatan karet yang mengikat ujung tangkai bunga mawar tersebut. Siapkan vas kristal atau gelas. Siapkan juga gula pasir. Masukkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam vas tersebut. Siapkan 1 liter air yang hangat-hangat kuku, lalu masukkan ke dalam vas yang sudah diberi 2 sendok makan gula pasir. Ambil 1 tangkai bunga mawar, lalu dari bagian bawah buang daun-daunnya dan sisakan sekitar 2 daun di bagian atas. Dengan menggunakan pisau yang tajam, potong menyerong bagian bawah tangkai bunga mawar jadi seperti ini. Lalu masukkan ke dalam vas yang sudah berisi air yang telah diberi gula. Saya aduk dulu gulanya agar larut di dalam air dengan menggunakan ujung tangkai bunga mawar. Kenapa sebagian daun-daunnya harus dibuang dan disisakan hanya 2 lembar kurang lebih? Agar energinya terkonsentrasi pada bunga mawar tersebut. Selain itu, daun yang terendam air akan membuat kekeruhan tanaman bakal lebih cepat busuk. Jangan pernah memotong tangkai bunga mawar dengan metode lurus. Potong tangkai dengan bentuk menyerong di satu sisi lancip. Potongan serong ini akan membuat bakteri atau penyakit penyebab busuk bunga akibat kondisi lingkungan bakal lebih lambat mencapai batang atas. Selain itu, dengan potong serong, penyerapan air dimungkinkan lebih banyak lagi untuk mencapai tangkai atas dan bunga lebih segar lagi. Dengan perlakuan ini, bunga mawar saya akan bertahan segar lebih dari 7 hari. Seluruh tangkai bunga mawar sudah berada di dalam vas yang berisi air. Kemudian kita susun dan kita rapihkan agar terlihat lebih cantik dan elegan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat buat Anda-Anda yang sedang mencari video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih like videonya. Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya. Salam dari Belanda. Hoi hoi.